Saya aja mas. Jadi lagi ada kegiatan. Wah tuh, tapi tenang. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Jumat berkah, di hari ini Rizky Bilar mengadakan syukuran rumah barunya hingga ia mengundang Ustadz Subki Al-Bukhari dan juga hadir di sana Fitri Karlina. Namun ada kabar yang tak mengenakkan itu guys, yakni berkenaan dengan kondisi ayah Kejora yang membuat Lesti sedih. Ya, sebagaimana diketahui sebelumnya, ayah Kejora disampaikan oleh Kevin Firmansa pada awalnya mengalami jatuh sakit. Tentu hal itu menjadikan kita semua fan Leslar berduka. Namun alhamdulillah di malam hari ini kondisi mulai membaik dan ayah Kejora sadarkan diri. Hal itu juga membuat Lesti dan keluarga lainnya termasuk Rizky Billar pun merasa lega atas kondisi terbaru ayah Kejora. Tentu saja doa yang terbaik bagi beliau, semoga segera disembuhkan. Tentu saja hal ini adalah agar menambah nikmatnya hubungan Lesti dan Billar yang kian hari kian nyata dan sama-sama sudah mantap untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, yakni menikah tentunya guys. Ya, di momen selamatan sore menjelang maghrib tadi itu, moga juga di hari esok dan lusa keluarga mereka berdua segera disembuhkan. Yang mana Rizky Billar keluarganya kemarin diberitakan Ben Sikumbang dan Bobby Suarez mengalami kecelakaan dari Palembang menuju Medan. Dan begitupun di hari ini, kabar yang kurang mengenakan datang dari keluarga Lesti, yang mana ayah Kejora dinyatakan sakit tiba-tiba. Makanya pas tasyakuran tersebut Lesti tak bisa hadir. Namun di malam hari ini rupanya kondisi ayah Kejora berangsur-angsur mulai membaik. Moga selanjutnya bisa kembali pulih seperti sedia kala. Sebagaimana Lesti dan Rizky Billar tentunya selalu mensupport dan memberikan semangat demi kesembuhan sang ayah, sang camer. Ya, begitulah kabar terbaru, kondisi terbaru ayah Lesti yang mulai membaikan dan sadarkan diri tentunya guys. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.